Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengarkan kisah tentang Yesus yang menyembuhkan orang bisu karena kerasukan setan. Melihat tindakan ajaib Yesus ini, orang-orang menjadi sangat heran dan kagum karena orang yang tadinya bisu dapat berkata-kata. Namun sebagian dari mereka merasa heran sambil berkata bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Rupanya orang-orang ini meyakini bahwa Belzebul adalah setan yang paling kuat, sehingga mereka mengira Yesus menggunakan kuasa Belzebul untuk mengusir setan. Tapi menjadi aneh dan tidak masuk akal juga apabila Yesus menggunakan kuasa Belzebul untuk mengusir sesama setan atau roh jahat. Itu berarti Yesus melawan dirinya sendiri. Yesus berkata, "Jika iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan?" Yesus mau mengatakan bahwa ia tidak mengusir setan dengan kuasa penghulu setan, melainkan ia mengusir setan dengan kuasa Allah. Yesus menunjukkan kepada para pendengarnya bahwa kuasa Allah mengalahkan kuasa setan. Roh jahat tidak berkuasa di bawah kuasa Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perutusan Yesus ke dunia ini adalah untuk membersihkan dan menyucikan kita dan dunia ini dari segala bentuk kejahatan. Misi ini menuntut pengorbanan dari Yesus, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Yesus telah menuntaskan tugas pengudusan dunia melalui sengsara wafat dan kebangkitannya. Dalam hal ini, kita harus melihat Yesus bukan semata-mata sebagai penakluk roh jahat, melainkan sebagai pengangkat martabat manusia sebagai anak-anak Allah. Namun demikian, masih banyak orang yang meragukan tindakan ilahi Yesus dengan segala kekuasaan dan otoritasnya seperti orang-orang Farisi. Mereka mengambil kesempatan dari keraguan mereka untuk mengkritik dan menyerang Yesus. Pikiran dan hati mereka dibutakan oleh keraguan dan kesombongan dalam diri mereka. Mata mereka secara fisik dapat melihat, namun hati tertutup oleh kedegilan mereka. Jika mereka ingin melihat tindakan Yesus secara murni, maka mereka harus berani melepaskan topeng kehidupan, sehingga dapat mengalami sentuhan penyembuhannya
dalam hidup mereka. Hanya hati yang benar-benar murni yang dapat mengakui pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah mengorbankan diri untuk melindungi kita dari kejahatan dan menghantar kita kepada keselamatan. Kita adalah bagian dari orang-orang sakit yang membutuhkan kesembuhan dari Yesus. Datanglah kepada Yesus dengan rendah hati dan memohon bantuannya supaya disembuhkan dari penyakit kita. Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Namun, Yesus menuntut keterbukaan dan kerendahan hati dari kita untuk sungguh-sungguh percaya akan kuasa Allah dalam diri Yesus. Yesus telah berjanji kepada kita bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Semoga Tuhan memberkati dan menganugerahkan rahmat kesembuhan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.